kita jatuh cinta kan. Peribahasa Melayu kan mengatakan tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak jumpa, macam mana kita tahu kan? Okey, berbalik kepada Cik Hakim kita ya. Saya rasa adakah anda sendiri menggunakan produk anda dan anda begitu yakin dengan kualiti daripada bahan alami yang anda gunakan? Adakah... Ya. Betul? Betul. Ini excited. Sebab apa saya guna Ezra? Daripada saya anak pertama sampai anak nombor tiga dah keluar dah. Berapa lama dah pakai Ezra? Sebab apa saya boleh konsisten? Because kita dah pakai, kita tahu okey, bagus, sebab tu kita konsisten. Jadi dalam sebahagian daripada ingredient produk kesihatan kecantikan anda ni, ada manja nani sebenar? Kecik Fatimah sebenar? Semua produk Fatimah, Achanberry, Alcistin, semua antara-antara bahan-bahan yang semula jadi. Jadi susah lelaki, perempuan boleh pakai, ibu mengandung, ibu menyusu macam saya, ibu yang mematang, semua sangat-sangat sesuai. Sebab dia jaga dalaman kita, jaga hormon kita, bagi tenaga dekat kita. Ini packaging terbaru Ezra. Nak tunjuk juga. Kenapa saya tanya? Kerana saya cuba conceptualizekan mana perginya ke lelaki. Mana perginya ke lelaki? Itu yang saya nak tanya. Sebab itu dia tak ada manjakan ni. Itulah. Manjakan ni tak ada. Dia salah satu benda yang paling penting untuk diri saya sendiri ya. Untuk diri saya sendiri sebab dia ada astaxanthin. Astaxanthin ni dia ada dulu dia ada 9 bahan sudah jadi. Sekarang dah masuk 10 Alcistin yang terbaru. Jadi bila ada astaxanthin ni, astaxanthin bila kita dia sebenarnya kalau kita Google astaxanthin, dia punya formula dia, kebaikan dia 65 kali ganda lebih baik daripada vitamin C. Sebab itu hal sampai hari ini saya masih bukan lagi ketegangan kulit. Lagi satu. Satu orang lagi juga, dia ada gam akasia. Gam akasia ni, kalau kita ambil dalam kandungan Ezra dari 170 gram, kalau kita minum, insyaAllah, dia bukan jenis yang puk, macam ubat kuat terus melenting tak? Tapi dia macam sustain, pick up itu boleh bertahan tenaga sehingga 18 jam. Jadi adakah dia, okay, maaf cakap lah, kita topik lelaki lah. Adakah dia beri kesan untuk stamina seorang pria? Saya nak jawab faham tak soalan saya ni? Saya nak cakap direct saya malu. Jadi macam awak juga malu nak cakap pasal perempuan. Dan saya pun malu nak cakap lelaki kan. Jadi pengalaman Loman macam mana? Menggunakan produk anda sendiri, adakah dia sangat berkesan dalam kekeluargaan? Pada saya dengan izin Allah Ta'ala, kalau kita yakin, kita percaya dan kita istiqomah, nothing is possible. Dan hari ini insyaAllah saya dengar Allah lah. Dengar Kak Mimi dah bersiap sedia lagi 3. Empat. Sebab apa? Saya ada 3 plus 3. 3 anak dengan Abby Abadi. Ada ke? Di sini okay. Ada. Anak dengan Mimi Shoreja. Masa bawa siapa? Balik, dengan dia, okey. Saya terkejut dengan nama lain. Nama dia bebek. Jadi, baru-baru ni masa anak nombor 6 saya lahir, mak mertua saya dengan bawah ni, betul tak? Saya tanya dengan kakak-kakak perempuan kat bawah ni, bila lahir kan uri kan? Bila uri tu keluar, dia ada macam dot, boleh baca. Anak, akak tak perasan. Lebih uli tu, dia boleh kita tengok. Kita boleh tengok. Lepas ni, anak berborang lagi. Oh, iya ke? Jadi, wallahualam, ini mungkin dia tidak tertulis. Alhamdulillah.